Baik, assalamualaikum dan selamat datang ke Petala Seni yang dibawakan khas kepada anda oleh Gang Sepura disokong oleh Cendana. Okay, thank you guys for coming. Siapa yang aku nampak dekat komen ni dah ada ramai yang dah masuk. Thank you very much. Siapa yang baru tahu apa itu Petala Seni? Bukan. Siapa yang tak tahu apa itu Petala Seni? Petala Seni ni adalah sebuah podcast live, video podcast live yang kita bawakan kepada khas, kita bawakan khas kepada anda untuk kita bincang pelbagai topik-topik yang melibatkan seni. Sebelum ni kita dah bawa Hakim, Jamila, Najwa dan sebagainya, okay? So malam ni kita ada tetamu khas, okay, yang didatangkan khas dari Jalan Lipo. Okay, aku takkan beritahu dulu, tapi siapa yang dah tahu tu please share video ni, komen dan like, dan korang boleh interaktif bersama kami di komen belah kiri tu. So please korang boleh tanya soalan kepada kami, okay, dan juga kepada tetamu kita. Okay, tanpa buang masa, aku akan perkenalkan sikit siapakah beliau. Okay, nama beliau adalah Khairil Rizwan Anwar. Brand beliau telah wujud sejak tahun 2004. Ha, okay, beliau merupakan seorang komposer, lyricist, gitaris untuk satu band yang pernah menggegarkan Malaysia dulu, dan beliau pernah mengasaskan Butterfingers. Okay. So sekarang beliau giat mencipta lagu, bereksperimentasi dengan pelbagai jenis genre, dan tanpa berlengahkan masa, aku tak nak buangkan masa sebab aku excited nak tanya banyak-banyak soalan ni. Okay. Saya menjemput monolog ke Petala Seni. Okay, assalamualaikum. Terima kasih. Okay. Terima kasih Lok kerana sudi bersama dengan kita di Petala Seni. Okay. Sebelum tu, dengan keadaan MCO sekarang ni, apa je update Lok sekarang? Sekarang sebenarnya sejak MCO saya selalu sebelum MCO lagi pun lah, dah macam lebih fokus kepada kerja-kerja studio lah. Sebab saya sejak 2018 lepas second album keluar tu, saya macam sebelum tu kita orang banyak buat recording dekat Tune Studios. Tune Studios tutup. Okay. So kita orang mencari arah lah. Jadi sebab saya pun dah agak apa macam dah nekat lah memang nak buat benda ni serius, dan tak gunalah kita mencari lagi studio orang nak record, you know. Tibalah masa untuk buat sarang sendiri. Jadi sejak 2018 memang dah kepala dah ke arah nak buat studio sendiri lah. So 2018, 2019, hari tu 2019 okey lah ada Butterfingers ni concert. Tahun lepas itu stop lah kejap. So lepas habis tu memang saya fokus betul-betul dekat studio saya. Kita orang panggil Makmal Kampung Batu. Dan dekat situ ya, yelah macam nak buat studio ni bukannya memang project studio, tapi saya nak jadikan dia studio yang standard lah, industry standard lah, kalau boleh. Ya, boleh rakam benda-benda yang bukan cantik tapi benda yang lain daripada lain. Maksudnya dalam kata lain, studio ni yang merupakan lubuk Lock sebenarnya adalah bermula dari scratch lah. Maksudnya bukan betul dia, daripada scratch. Ha, rumah mana? Rumah kampung kita buat kat belakang dia, kita bina satu persatu lah, dan macam akustik pun sekejap ada yang tak ada. So dia bukannya, sebab saya pun tak adalah capital banyak sangat yang terus boleh buat satu studio macam Synchrosound ke, macam Key Studio CK. CK dia project lah, dia project studio. So sekarang dia dah bentuk macam mana tu, berapa peratus ke sekarang ni? Sekarang ni saya dah boleh rakam dah. So saya dah, antara yang saya baru keluar EP ni pun ada satu lagu memang rekod kat situ, memang rekod khas dari dalam. Dan kebetulan pula sebelum PKP, selepas PKP tu kita dah ada 2-3 sesi live daripada studio tu, kita panggil sesi bilik bedah. Okay, so sesi sesi tu yang menggantikan live kita orang daripada sejak, actually sejak tahun lepas pun kita dah kurang main live lah. Jarang main show lah. Adalah, ada jemputan kan. Tapi so dalam kata lain, persembahan khas dibawakan kepada anda dari Makmal Kampung Batu. Ya, dari Makmal Kampung Batu ataupun dari tempat yang kita selesa. Tapi sebelum Kampung Batu tu, macam mana boleh tercampak diri dekat muzik? Mungkinlah macam aku tak tahu kau punya experience dalam muzik, mungkin dari kecil ke, dari besar ke. Macam mana boleh bermula spark music is going to be your way of life? Dia cetusan tu mula masa saya kecil.
sebab ayah saya ni dia penggemar muzik. Dia bukan pemuzik tapi dia lah main gitar sikit-sikit lah. Dia main-main gitar semua, main-main strum-strum. Dia suka main lagu-lagu, lagu Melayu Deli. Dia main-main strum-strum lah. Bob Dylan pun ada kadang. Jadi dia selalu pasang piring hitam pagi-pagi. Pagi Ahad kalau dia tak pergi kerja lah, dia main piring hitam lah. Tu kadang malam-malam pun bila saya terbangun saya tak tidur kan. Dia selalu dalam gelap ada lagu Melayu ke, lagu Kroncok ke lah. Dia feel lah, dia sorang-sorang kan. Dulu pun ada komputer semua kan. So dia duduk macam tu. Waktu bila habis bekerja, layar. Bangun solo. Jadi benda-benda tu, Pink Floyd, masa Beatles, campur lah semua. Dia dengar macam mungkin keluarga dia pun yang memang musically inclined. Yang minat kan, yang minat collectors pun ada. Yang betul gila gitar pun ada. Dia banyak cabang. Ada yang gila piring hitam, sampai cari yang rekod batu semua. Ada yang gila gitar, semua jenis gitar lah nak beli. Masa diorang dulu lah, dulu muda kan. So saya rasa itu yang terdetik tu, saya pun minat juga. Jadi bila saya pergi sekolah asrama, saya mencari outlet jugalah kan. Itu yang lebih kurang lah kat situ. Jadi saya rasa saya terjerumus ke gitar dulu. Sebab saya tengok gitar dekat rumah kan. So saya ambil gitar. Itu paling basic lah. Gitar kampung tu yang paling senang lah. Pukul 3 pagi. Dulu kan. Dengan adik kan. Lalas tak tahu. Lalas saya rasa saya belajar first song saya. Lagu Pink Floyd. In the Flash. Tapi bukannya lagu pun dia macam. Dia macam riff lah. Dia bam je lah kan. Ada lagu A minor, D minor tu standard lah. Olan kot. Saya rasa Olan tu bapak saya masa tu ke terkenal masa dahulu. Adalah tak ingat tapi saya rasa Olan tu prominent lah. Misal dia tiada apa yang dapat ku rasakan D minor. Selain E major. Jadi senang layar kan dulu lah. Kan dulu lagu-lagu semua sama. Boleh pergi mana-mana lagu. Rock kapak semua kan banyak E minor. Dululah. Dari situ macam mana boleh sebab ada orang, memang kita selalu tengok music, arts ni sebagai hobi. Maksudnya dari situ kita memang dengar sebagai hobi lah. Macam mana boleh terfikir, aku baru realise ni bukan hobi dah yang aku buat ni. Betul. Kita main music, ini dah betul-betul serius pula macam tu. Saya rasa sejak saya dah buat band, masa dekat asrama tu, buat band, lepas tu pergi jamming. Lepas tu, jamming pun macam hobi lagi lah. Sekali dia macam minat tu makin cenderung. Minat. Sekali ada satu hari tu, kita orang jamming 3-piece lah. Itulah ke penubuhan Butterfingers kat situ start lah. So lead gitaris saya Kadak, kalau saya perkenal Kadak tu dia main lead gitar. Dia kata tak apa aku main bass. Dan saya dulu main rhythm gitar. Tak apa, masa tu ke Cobain tengah top lah. Kita semua nak jadi grunge kan, Nirvana kan, 3-piece. Okay. So tak apa, aku main gitar, aku nyanyi. Aku gitar aku nyanyi kan. And then drama kita orang kalai. Di suatu petang Sabtu tu, kita orang jam lah. Memang kita orang jam macam tak pernah jam sebelum ni lah. Tak tahu kenapa tight sangat. Dia macam masa tu alam semesta tengah line perfect lah masa tu kan. So kita main terasa Nirvana habis lah. So keluar tu orang Kuala tu macam Komo ni band budak sekolah Komo tak nak buat demo ke? So itu dah cakap demo tu apa? Saya rasa itu tolakan pertama lah. Selangkah keseriusan music kan. Masa tu berapa lama nak rasa macam Nak develop benda sebab itu one push. Tapi ada banyak lagi benda yang berlaku lepas tapi tu sebab kan. Sebab mungkin kawan-kawan pun semua musical kan. Kita orang budak asrama rebel lah. So dekat lah dengan music yang punk, yang grunge kan. So kita dekat lah benda tu kan. Kalau sekarang mungkin hip hop kan. Tapi dulu kita orang dekat dengan rock lah. Dengan punk. Lepas tu kita dekat, saya kat Kuala Kangsar. Boarding school kat Kuala Kangsar. Jadi dekat Ipoh. Ipoh ni memang metal. So pulang lang suwe apa semua. So kita expose lah benda ni kan. Jamming studio pun sebelum tu semua metal. Semua kalau boleh main sampai pecah studio lah. Do metal segala jenis besi lah. So kita orang main grunge kan. Masa tu baru lagi lah. So kita orang terpengaruh lah dengan the whole thing ni. So itu yang develop. Lepas tu dah, saya pun memang budak KL. So bila balik KL lepak dengan budak-budak BB, budak-budak Taman Tun. Diorang pun macam layan juga grunge. Tapi diorang pun macam layan juga rap masa tu. Dengan disco time tu ada apa Tidans dulu. Ni semua 90s ni budak tahu kan. So masa tu saya jumpa Emmet. Saya Emmet pula memang mat metal juga. Budak KL tapi mat metal kan. Main Metallica. Dia beli Enter Sandman sebiji kan. Dia solo Enter Sandman kan. So macam tu lah pergabungan
kita orang tu kan sampai lepas sekolah. Lepas sekolah baru lepas sekolah baru kita orang rekod demo. Oh, sebab maksudnya masa sekolah tu masih lagi masa form 4 tu dah jumpa bukan nak rekod tapi saya jauh. Kan, so tak terjadilah benda tu. Dah ada dah 2-3 kali kita orang dah jumpa kan. Helmet tunggu kat studio seorang-seorang. So bila sebab kita tak sampai, tak boleh balik kan. Dah plan lah kan, tapi tak jadi tak demo. Sampai. So, bila lepas sekolah tu macam mana terus? Lepas tu saya macam kononnya refurbish balik lah. Lepas sekolah kan, okay. Budak-budak kadak dah kat Langkawi. Dan saya dengan Kalim kat sini. Emak memang kat sini. So dia macam kita cuba cari. Kita susun balik. Letak dia. So kita start jam. Lepas tu masa tu WG tengah hit masa tu. CCTV. So kita orang kira macam band kedua lah kan. So tak tahu lah, time tu menarik kat manis kat tentu. Emak pun macam famous juga lah. Budak-budak, dia budak Bukit Bintang kan. So banyaklah prom night panggil prom night kan. So kat situ juga band kecil-kecil banyak kita ambil, kita orang punya following kat situ lah. Masa ni kita boleh nampak banyak band-band muda-muda tengah macam panas kan. Betul, so macam mana korang boleh develop identity tu? Maksudnya melalui lagu-lagu ke ataupun korang cipta lagu dari situ, nak macam ni lah, macam ni lah. Sebab rasanya memang masa tu pun seluruh dunia pun macam tengah nak rebel ataupun nak dia panggil apa, deconstruction kan the whole industry music masa tu kan. Glam rock dah jatuh masa ni, mana lah masa tu Cobain kan, semua dia tak nak, semua orang tiba-tiba nak pakai jeans koyak, semua orang tak nak manufacture, semua ada opinion musically, semua macam rebel, semua tak nak. Masa tu sebelum tu semua kapak, semua betul? Rock rambut perm. Semua main satu chord je. Nusantara memang musim kapak masa tu. Indonesia pun memang suka masa tu kan. So masa tu yang kita orang pun macam terikut-ikut juga buat lagu sendiri. Dia buat lagu sendiri kan. So maksudnya bila buat lagu sendiri tu, korang just try and error. Sedap masuk chord. Tapi saya start buat tu masa saya form 4 dah, saya dah start dah. Okay. Sebab saya macam terikut-ikut idol saya lah kan. Sebab dia macam, sebab sebelum ni mencari juga muzik yang serasi dengan jiwa muda tu kan. Metal macam tak sangat lah. Asal lah, kenapa tak boleh lah. Dia still ada something tak yang masuk. Tak kena lah. Dia tak lock lah. Itu yang bila keluar Smash Like Teen Spirit tu terus macam, oi brother ni, siapa ni? That's why dia cakap dia beli ni kan. Pasal memang betul, dia bukan bawa muzik je. Pada kita orang semua, dia macam bawa satu fenomena baru. Thinking baru. New idea. That's it. No more manufactured bullshit ni semua kan. Tak ada lagi macam rock yang kira masa tu lah rock. Structured lah kan. Dia nak semua abstract je, semua creative je. Grunge lah masa tu. So macam trendy lah juga time tu. So saya pun buat satu lagu. Saya buat lagu masa tu kan, kawan-kawan sekisar rokok. Buat lagu Nikotin. So kita punya jamming. Boleh kan, tak censored kan. Tak macam budak-budak dulu lah. Budak-budak tu rokok tu dah kira macam dia macam sekarang budak tak isap rokok dah. Millennial sekarang dah bijak. Terus pada dia macam diam-diam vibrasif tu. Okay, korang siapa yang baru masuk ni, anda bersama dengan saya dan juga Monolog. Kita bincang pasal music di Malaysia. Guys, kalau korang nak tanya soalan, please tanya soalan. Ha tu, Mima. Tak nampak. Nampak? Mima kata, yay. Apa, salam, hi. Oh, hi, okay. Okay, so thank you very much everyone. Masih bersama kami, tolong bagi soalan. Kita nak tanya soalan kat Log, banyak benda ni. Okay? Yang soalan susah eh. Alamak, yang susah. Soalan SPM ke? So masa okay, dia bermula dengan keinginan kan, kita minat muzik dan sebagainya. And then Log cipta muzik, tulis muzik. And in the end, orang akan dengar. So audience akan dengar. So masa tu apa feedback terawal yang membuatkan Log rasa macam sebab tu masa saya buat yang Nikotin tu, kita orang memang satu batch lah kan. So kawan-kawan suka. Kawan-kawan yang peers ni. Peers semua suka. So bila kita orang jamming studio, jamming ni besar bilik ni je, tapi dalam tu ada 20 orang. Sebab semua nak dengar lagu kan. When I smell Nikotin, sokok lah benar. Baju sekolah habis baru rokok kan, baru keluar. Sebab jamming kat Kuala Kangsar tu macam hiburan. Hiburan lah. Itu je, kita orang tak ada. Tak ada benda lain. Kita tak ada benda lain. Those were the days. Kita tak ada internet. Tak ada apa lah. Dia macam town yang sepi. Bandar diraja yang sepi. Dia hiburan ni makan, wayang, gaming. Itu je. So that's why kita. Yelah, dia main tu setting lah. So bila kita orang, saya buat lagu tu. Lepas tu saya buat second song pula. Third song pula. So dia macam, orang macam, betul. Buat band lah weh. Betul. So, dia macam, dia bukannya macam, aku nak buat band lah. Dia secara semula jadi tau. Okay. Lepas tu kita orang,
kita pun selalu commute KL, ada budak KL, kita pun budak KL. So bila kita balik, kat KL masa tu pun tengah naik all this underground scene semua. So kita, saya jumpa si kaset ni All Authentic Garbage, OAG. Okay. Dia keluar demo tau, photo stack je. So bawa balik kalau rasa dia jual semua tengah. Oh, wah, lalok, kau boleh buat ni lagi best ni loh. Kita macam lepak minum kan. So you kau macam nak buat demo lah. Dulu mana ada Google lah, kau buat demo. Google lah, okay, tak ada kan. Macam mana nak buat demo lah. Sangkup pula tu kat korang rasa kan. So teruskan kehidupan lah. Tu ada terlambat sikit. Lepas SPM baru kita, the doors apa, terbuka lah masa tu. Dan kawan-kawan emot pada gang dia. So baru dia, kita buat demo. Sebelum demo kita buat sama kat Photostat. Dulu orang buat demo Photostat lah. Photostat jual macam 20 rupiah. Ha, jual 6 ringgit ke berapa lah. First demo. Oh, first demo laku. So first demo laku, alhamdulillah. So jangan main-main eh. Demo CD tau laku. It's not about the product tu, tapi dalam. Masa tu memang orang cari. Itu ada seorang post masa last year kan. Kita Butterfingers punya gig kan. Ramai orang post. So ni ada lagi. Macam ini gila 24 tahun lepas. Berapa puluh tahun lalu. Dia ada ni kaset tu. Kita buat kaset. Mana ada? Ada. Yelah. Dulu kaset je lah. Okay, kita tengok ada orang tanya soalan ni. Mimah Zulkifli tanya, okay, lagu apa yang lo ambil masa paling kejap nak kompos? Oh, boy, soalan kau. Antaranya, chemistry lah, ada chemistry. Butterfingers tu siap. Chemistry tu? Berapa lama? Lagu tu yang, lagunya yang Butterfingers yang paling hit, tapi lagu tu yang paling kejap rasanya. Tahu, saya rasa dalam, dia punya, kira nak structurekan dia tu tak complicated lah. Dia ada parts by parts. So tapi nak jadikan dia lagu tu, saya rasa dalam satu jam tu dah dapat lah dia punya mood tu dah dapat lah kan. Satu jam ya. Sila dengar. So dia punya, sebab saya rasa masa saya nak rekod tu ada satu part bridge dia tau. Ada satu part misteri, ada diminished chord kat situ kan. So ada satu band ni macam lock suka band tu. So lock nak cuba replicate lah benda-benda yang macam benda yang bell sikit kan. Diminished kan. Sekali masa tu ada orang datang rumah, ting ding, tekan dolcing tau. Okay. So lock macam tak tahu lah, tak ingat lah macam mana. Tapi lock reverse engineering balik cerita ni, rasanya betul lah. So lock butang, ting ding. So dapat part tu, ting ding. Kalau dengar chemistry part tengah tu ada macam part bell misteri lah. So dapat daripada orang tekan doorbell lah datang rumah. Ilham berada di mana-mana. Korang kena teruskan. Antara yang paling senang lah. Ya, lagu tu. Okay, menarik. Arangnya Mimah buat lagu dalam satu jam, boleh tak? Kita orang pun nak dengar. Okay, ada, ha, nampak tu? Zakwan Yunus. 20 orang dalam bilik jamming tu, dia orang tontong bayar tak? Macam mana nak kira? Nama-nama dia? Masa-masa dekat bilik jamming tu. Zack tu? Ha. Ada tonton bayar? Ah, bayar tonton bayar. Oh, ada? Bayar. Jangan main-main. Apa ada yang banyak? Freeloader semua banyak. Oh, ada juga. Banyak freeloaders. Sebab 20 orang kan? Yang selalu yang bayarnya band members je. Kan? 3-4 orang je. Yang lain tu tumpang je kan? Sebab nak habis je dah keluar. Faham? Dia masuk je. Oh, when I smell, nikotin. Terkeluar. Itulah dia. So, masa, bila dah, masa tu macam zaman bila macam mungkin Lord baru realise, this is can be something. Kan? So, bila mula lepas keluar, lepas SPM tu, lepas masa lepas demo SPM lah. Masa jual demo tu. Dan bila, okay, dah jual demo kan? Prom panggil macam, kan? Lepas tu, bila, masa tu kan zaman gig. So, kita orang nak cuba main gig. Masuk ni gig nak cuba masuk tak dapat, tak dapat. Sebab, tak dapat kenapa? Sebab gig ni dia, dia ada dia punya kelompok dia tu. Kalau kita bukan budak daripada budak KL, bukannya macam sekolah ke KL ke ataupun budak CM. CM masa tu ada orang dia banyak dekat CM. Kita tak tergolong dalam tu tau. So kita macam nak bypass tu. Biasanya gig ni dia ada genre dia yang it's already lebih kurang masa tu banyak kebanyakannya punk lah. Tu punk dan metal lah kan. So macam grunge ni masa tu agak baru dan tak ramai lah. Indie lah masa tu. Indie sebenar indie. Masa ni lah. Indie masa tu memang kira hit honcho lah. Memang semua buat sendiri. Figuring out everything sendiri. Independent. Independent, yes, betul. So, masa, macam mana buat demo tu masa tu? Kita orang pergi dekat satu studio ni, dekat Lubuh Ampang. Okay. Tak tahulah, tak ingat sangat. Tapi studio dia studio ke ataupun studio dubbing ke apa lah. So, kita record live lah. Tapi tak ada individual mic semua, tak ada. Tak ada? One mic? One mic ke two mic, tak ingat. Okay. Masa tu kita tak tahu apa-apa kan. Macam tu lah kita rekod Kamilan sebelum ni. One mic? Tak. Okay, Kamilan okay. Ni tapi sebab rock band kan. Lagi rumit. Lagi rumit. Lepas tu, dia ada lampu hijau atau merah. So, kalau lampu merah tu tengah rekod lah. Rekod lah. Habis, dia hijau kan. Kita ingat lagi nama tu FM
studio dekat Lebuh Ampang. Tak tahu mana ada dah. Ada lagi tak FM? Tak ada, okay. Ada. Let us know siapa komen kat bawah. Oh, tak ada. Tak ada. Habis lah. Nampak ada orang tanya. Dari TJ, dia tanya macam mana dapat nama monolog. Yes. Sebenarnya nak pergi ke situ dah. Macam mana... boleh. Tak apa, kita boleh skip sini. Lock senang. Macam mana monolog tu boleh terkeluar? Okay, sebenarnya nickname saya masa sekolah Lock. Ah, betul. Dia datang dari situ. Jauh. Nak dengar version pendek ke version panjang? Kita kalau version pendek masa. Kalau version pendek sebab saya dalam kelas lalok selalu. Sebarangan kan, selalu macam terfikir buat lagu apa semua. Lalok. Itu version pendek. Kalau version panjang, panjang cerita dia. Okey, daripada saya terkenal satu, ada orang ni panggil saya Abang Dola. Okey. Pasal dia kata muka saya macam muka orang dekat kampung dia, Abang Dola. Kita pergi sekolah asrama kan. Okey. So dia orang Kelantan. So Abelo. Sekarang main bola orang panggil Belok. Belok. Lepas tu Nikit Sonder Block. The belok. Lock. So bila dekat Kuala Kangsa ni, kita punya poyo ni, kita poyo every time orang yang ada K kat belakang, mesti kita buat QUE. It's a poyo kan. Itu pun hip hop kat dulu. Leak. Macam tu. Sebelum kan, tu kita dah ada kan. So, dah tulis kat Bali kan. Lock. LOQUE. Memang nama dia Lock, tapi dia punya versi tu boleh jadi bercabang-cabang. Okay, so jadilah selepas Butterfingers. And so saya mencari arah, bukan selepas lah, maksudnya Butterfingers dah sampai ke persimpangan tu. So kita nak cari moniker ataupun alter ego lain. Kita terjumpa dengar macam monolog. So you go back. Yeah, betul. Kembali ke zaman silam untuk moving forward lah. Betul, something like that lah. And then lagi satu version boleh juga, kalau monolog tu macam menolak lah dalam dialek Kelantan. Okay. Menolak. Okay. So ada dua version. Apa yang menolak tu? Menolak segala kebiasaan. Betul. Baru nak jawab. Menolak kebiasaan. Norma yang lama. Eksperimentasi. Betul. Menolak conforming ada. Tak ada ayat tu. Conforming. Check Google ada. Conforming. Yes, betul ada. Producer kata ada. Dia tahu. She knows better. Conformity. Okay, faham. Ada kan? Ada. Okay, so That means all this macam kita punya mentality yang conform, or kita orang macam ni, kita kena macam ni. So kita menolak benda tu. Kita nak lain. Kita nak ataupun menolak pushing the envelope. Boleh juga. Menolak sambung surat. Monolog. Menarik. So kalau macam monolog ni, dia sebenarnya dah ada brand dari awal dah sebenarnya. Betul. Lock tu. And then dibawa ke bermain dengan perkataan dia. Dan betul, dia jadi satu bentuk peribadi yang betul, monolog ada sekarang lah kan. So macam mana bermulanya branding of monolog tu? What's your first sebenarnya monolog ni masa lepas selamatnya dunia macam ni guys. Masa tu Edmund menunjukkan pelajaran. Jadi masa tu saya masih lagi Butterfingers tanpa lead vocalist. So kita macam agak in limbo lah. Terumbang-ambing lah. Jadi tak tahu nak buat macam mana ni kan. Nak try nyanyi sendiri suara tak macam Emmet. Kan, muka pun tak macam Emmet. Teruk. Malaysia kan dia tengok muka kan. Muka dia dulu. Ini muka sawo matang ni mana Mak Salih ni kan. Terjadilah perkara tu. So saya pun macam, tapi saya cuba kak. Ada satu dua show lah saya ingat. Tapi gagal lah. Malu juga lah. Ada saya main kat MMU sekali atau kat Sarawak sekali. Kita main lah macam tanpa Emmet tau. Menggunakan nama Butterfingers. Butterfingers je. Cuba. Tapi dekat ATV pun ada. Saya rasa kat YouTube ada keluar. ATV. ATV. Masa tu Jason Low punya show. Betul. Saya ada main lah tanpa Emmet kan. Okay lah. Orang cakap okay lah. Tapi pada saya macam hidup satu benda yang hilang. Pasal Butterfingers. Kehilangan the voice. Literally the voice. Butterfingers lah. Cap mohon tu tak ada. So tak adil lah untuk saya buat moving forward. Butterfinger kan, dia bukan macam, saya pun terasa macam masa tu kan famous ekspedisi, real ekspedisi, Kapten Mahir semua kan. Saya macam tak boleh. Butterfinger kena Emmet juga kan. Dia kena frontman kan. Dia kena suara dia barulah jadi acuan tu. Ada acuan yang dia tak boleh jadi Butterfingers X ke Butterfingers tu kan. Adalah orang cadang kan. Cari je lah orang lain kan. Pernah cuba tak? Tak pernah. Memang tak pergi forward. Memang cuba nak buat sendiri. Sendiri nyanyi dulu. Pecah suara. Bukan penyanyi. Habis. Adalah orang cakap macam, okey ke? Ya ke?
Tapi lepas tu yang saya macam agak depressed jugalah pasal tak tahu jalan keluar kan. Sampai saya jumpa inspirasi saya, iaitu ayah saya kan. Dia kata, buat apa kau nak buat muzik macam Butter Fingers lagi? Kalau dah bukan Butter Fingers, cari jalan keluar. Itu yang saya macam, dia macam mental think, eh, iyalah. Kan, kenapa aku masih nak brand diri sebagai Butter Fingers? Dah kau bukan Butter Fingers. Faham. Emak dah tak ada. You know, dah buat maksudnya lah kan. So, baik aku buat something yang lain. Daripada muzik Butter Fingers. Acuan tu tak boleh lari lah. Pasal memang naluri kan. Because memang starting tu memang dah ada dah. Dari awal sebab tu. Sebab saya pun memang buat lagu juga kan. Jadi, cuma itulah dia punya acuan tu, kena ada acuan baru. Kat situ yang timbulnya monolog tu. Monolog. So, pasal bukan apa. Pasal tak adil untuk saya teruskan nama Butter Fingers tanpa ahli band Butter Fingers. Itu yang penting lah. Pertama sekali lah. Second is, saya memang daripada rekod demo tu ataupun daripada masa Butter Fingers first album, second album dah memang nekat lah. Memang takkan buat benda lain lah. Memang inilah jalan, inilah jalan dia. Inilah music lah kan. So, musician, seniman ataupun orang yang buat seni mesti nak kena selalu progress. Berkarya, dia progress, tak boleh tersekat kan. Jadi saya perlukan outlet juga. Kalau band tak gerak, saya nak outlet ke mana? So bila saya outlet, takkan saya nak bawa nama Butter Fingers? Pasal bukan acuan Butter Fingers. Acuan dia dah sampai situ dah. Timbulnya monolog. Dalam kata lain, kalau saya istilahkan, dia macam pokok. Pokok tu dia dah cantas, ni sekarang dah ada pucuk baru. So monolog sedang, masa tu membina kena ada pucuk baru. Kalau tak, macam mana nak berbunga kan? Amboi, banyak soalan guys. Terima kasih kerana masih bersama dengan Petala Seni. Kita bersama dengan tetamu kita, Abang Lok kita. Awal now tanya. Tak, kau tanya Lok ada projek baru ke? Ada. Saya baru keluar EP. Boleh nanti nak cerita kan? Nanti kita ada cerita pasal EP ni. Tapi bukan sekarang. Ada lagi kita. Dia orang tanya, mana tu? Nampak. Kena pakai spek ke? Dia tanya, macam mana boleh terjebak dalam bidang muzik? Thank you pengacara kita, Cikgu Umar. terima kasih. Itu tadi kita dah bincang dah macam mana. Abang Lok kita dah. Boleh rewind kan? Boleh rewind. Slide rewind juga. Balik slide. Kau boleh pergi balik ke situ. But anyway, tadi mana tadi? Ada orang tanya, Lok boleh cerita sikit tak? Apa tu? Mana tu? Pijak terbaik. Lok boleh cerita sikit tak pasal lagu Selagi Ada Waktu? Okay, itu antara lagu kegemaran saya lah. Kenapa kegemaran? Sebab lagu tu dia lain daripada lagu monolog yang lain. Dari segi pembuatan dia. Satu. Maksudnya, sebab masa saya buat lagu tu, sebab yang saya tulis lirik tu bersama Encik Farid. Encik Farid ni antara songwriter. Dia tulis lirik yang selalu lagu saya Cinta pun dia ada tulis. Lirik kan. Cinta bersama Najwa. Najwa, Najwa pun dia tulis. Lepas tu ada berapa lagi. Ada Coming Soon pun. Untuk album Gamelan pun dia banyak tulis. Lirik. Jadi dia minta saya macam, jom kita buat satu lagu yang religi. Religi lah. Religious lah. Yang religious lah. Kerohanian. Kerohanian lah. Sebab saya tak pernah lagi ke arah tu sebelum tu. Saya banyak lagu maybe pasal nasionalisme, pasal macam-macam lah, pasal kehidupan, pasal apa semua kan. Tapi tak pernah lagi pasal kerohanian. Jadi itu antara cetusan pertama lah. Lepas tu dia cakap, so bila saya nak buat lagu kerohanian tu, saya tak boleh guna acuan saya yang biasa. Kan? So saya tak ingat semuanya saya dapat, tapi saya tahu dia punya lagu tu pakai Circle of Fifth lah kan. Tapi mungkin ada terlintas saya nak cuba mimikkan lagu-lagu Melayu lah. Yang banyak Circle of Fifth. Circle of Fifth lah. Betul lah kan. Minor kan. Itu ada modulation sikit. Balada lah. Balada tu ayat dia kena cari. Itu yang jumpa tu. So bila jumpa, bila bawa macam, okey ke lah. And then towards the end tu saya tukar major. Modulate ke major scale kan. Sebab macam penuhnya jumpa Nur Cahaya lah. Faham. Lebih kurang kan. Sebelum tu macam tercecik sebab lirik dia macam bunyi minor, pergi ke happy. Semua terbalik juga. Macam lirik dia pun macam mula macam dulu dia macam ni. Dahulu. Last dia ada suara-suara dari angkasa. Itu yang saya waktu agak istimewa lah. Dia macam ada dua dunia lah. Satu kayangan dan juga dunia. Deep sangat kan? Tak. Kita kena deep. Okay. So anyway, kalau korang nak tahu EP apa tu, okay, kita akan berehat seketika. Stay tune bersama saya dan juga Lok. Kita akan jumpa selepas ini. Kita berehat seketika. Okay. Banyak soalan nak tanya. Okay. See you kejap lagi.
Makanlah sirih ini. Sirih? Ya. Sirih apakah ini, Bang Tua? Sirih ini... sirih untuk menguatkan cinta kita berdua. Wah, sirih penguat cinta. Ya. Baiklah, akan Teja makan sirih ini. Silakan, Teja. Anda bersama kami dalam Petala Seni yang dibawakan khas kepada anda oleh Gang Sepura, disokong oleh Cendana. Kita bersama tetamu kita hari ini, hebat ke muzik kita ni? Bersama soalan betul-betul. Soalan pun aku kan. Merangkap ke? Soalan, tapi but anyway. Mestilah jawab hebat. Mestilah hebat. Kenapa tak hebat pula? Siapa kata tak hebat, komen kat tepi ni. Okay, kita ada soalan. Kita sama soalan ni. Ada orang tanya sikit. Apakah sumber inspirasi Lock bila membuat lagu? Oh, selalunya kehidupan lah. Kehidupan harian. Kehidupan, eh? Kalau kita tengok banyak Lock dia mengkritik kehidupan sebenarnya. Bukan inspired by mostly. Macam tu. So, macam mana? Macam mana apa hari-hari lah 24 jam sehari, 7 hari seminggu kan. Dan kemudian barulah pecahan ke macam...
ideologi dan nasionalisme dan juga jati diri dan juga cak mohon dan juga menjadi diri sendiri tu penting lah. So itu macam asas dia lah. Mana pergi pun benda asas tu sentiasa ada. Sentiasa ada. Macam aku tengok your pattern style of composition kan. Dia nampak macam macam cakap, aku bukan nak kata fun tapi you being yourself, mesti ada je topik yang akan keluar. Ya, yeah, betul. So because dia jadi macam part of you. So macam mana Lok jadikan tu sebagai satu inspirasi. Faham tak? I mean, betul. You sebab, fikir sebab, dia keluar. Fikir bukan senang nak berinspirasi ataupun ilham tu kan. Lagi satu mungkin pasal alhamdulillah lah dah diberi otak ataupun apa memori yang kuat untuk ingat. Selain pada chord lagu, melodi lagu, juga pada style lagu dan topik-topik kan. So macam kadang-kadang benda yang saya dah biasa buat dia lupa kan. Cuba cari yang baru. So mungkin atas sifat selalu nak membuat benda yang tak pernah dibuat sebelum ni lah. Tu yang jadi macam tu kot. So yang tu yang topik-topik kadang-kadang yang tak pernah keluar. Contohnya lagu masa MCO. Itu pada aku macam menarik. Sebab macam kita lagu mana? Kita pengkarya selain sentiasa macam alamak putus. Macam mana nak buat lagu ni kan? Tapi macam contoh bila kau buat lagu, okay aku check lah kat sini. Kita ada Spotify. Yang mana? Pijak Atas Bayang tu? Betul. Itu antaranya kan? Antaranya. Apa lagi lah? Tunjuk aku Belas Kasihan, Metropolitan semua kan? Betul, betul. So macam mana boleh aku kena buat lagu around this. Ataupun rasa perasaan je macam aku nak sebut pasal topik ni, aku kena buat lagu atasnya. Ataupun just lagu macam tu. Pasal masa PKP tu sebenarnya pada saya macam blessing in disguise lah. Blessing tu apa? Kebaikan dalam kebaikan dalam penyamaran. Macam tu lah. Anugerah dalam penyamaran. Ada kebaikan di sebalik kesusahan lah. Sebab pada saya pasal PKP tu betul-betul bagi saya punya, itulah saya selalu cakap lah sekarang ni kan. Macam saya punya metaphorically lah, empangan kreativiti tu pecah. So sungai kreativiti tu mengalir. Terus sebab sebelum tu, secara jujur memang saya tersekat sikit. Sebelum MCO tu. That's why sebab bila mungkin pasal buat studio. Jadi bila dah banyak talks on the studio. Jadi pembuatan lagu tu kurang. Kan? Dan kurang perhatian lah. Jadi bila kurang perhatian, kurang lah dia punya jus dia. Jadi lepas tu saya pula tengah macam menggarap adunan. Saya tengah cuba nak belajar adun dan cuba melengkapkan lagu sendiri. Jadi tu pun dah take away about 30-40% of songwriting punya proses. Timing, proses kan. Jadi bila PKP tu, masa terhenti, tak payah hantar anak sekolah semua. Tak boleh. Semua orang tak boleh keluar. Rupanya. Rupanya. Jadi macam bestnya. Masa ni lah keluar. Ini je ada. Saya sempatlah bawa beberapa barang balik rumah. Bilik tidur anak saya tu, saya renovate sikit. Bukan renovate lah, maksudnya letak barang dalam hari, letak barang studio dalam tu. Kat situ lah saya buat semua ni. Masa tu memang rakam dalam bilik tu. Dalam bilik tu semua. Kreativiti boleh pada di mana-mana. Ya, yeah, boleh. So please continue. Jika ada idea dan jika ada niat yang betul lah. Mesti boleh terhasil lah. Memanglah tak secantik kalau rekod studio. Tapi sekarang kita banyak benda yang elektronik kan. That's why album ni macam lebih kepada sampel dan lebih banyak kepada meminjam. Soundscape. Music video minjam. So saya banyak ambil lagu-lagu apa filem lama kan sebab MCO kita tak dapat keluar. Sampling songs. Shoot pun tak boleh. Semua tak boleh. Jadi konsep EP ni dia macam meminjam. Semua benda tu dalam tu semua dipinjam. Even cover EP tu semua saya pinjam. Dan adalah kontroversi sikit. So itulah tengah settlekan tu. Okey, harap sampai settle. Ya, betul. InsyaAllah. So kalau kita tengok kat sini keadaan memaksa Lok untuk berkreativiti. Kita boleh cakap macam tu lah. Tetapi Lok lihat itu sebagai satu anugerah. Dalam kata lain, empangan tu akhirnya pecah dan semua. Sebab sebelum tu saya sebelum tu memang tersekat sikit. Saya ada mix satu lagu ni sampai berpuluh-puluh mix. Tak jalan-jalan juga. Dia tak macam, tahu tak kalau siapa pernah main snooker dulu, dia macam bola snooker tu, satu bola tu dia tak masuk tau. Macam mana pun tak masuk. So bila dia masuk, bola lain semua senang je masuk. Secara metafor je, main dalam tu dia satu jadi semua terpaksa jalan. Bila PKP ni je, satu ni saya buat lagu first, yang lagu last baru keluar ni, soalan yang tadi jawapan tu. Lagu tu yang membentuk
album ni, album EP ni yang saya buat okay. Semuanya masa PKP. PKP dengan, dan dengan nanti dengan barang yang terhad, dengan bilik tidur. Hmm. Memang itu je yang saya, tu yang saya macam agak gembira lah sebab berjaya okay. Buat satu tanpa dalam keadaan yang limited. Dalam keadaan limited masih boleh menghasilkan sebuah betul. Karya yang akan kita nantikan nanti. Ya, yeah, betul. Okay. Yeah, betul. So macam indie. Ya, yeah, betul. Satu perkataan ya. Yeah. Indie ni kalau kita tengok perkataan tu sebenarnya datang daripada independent. Independent. Mm-hmm. Okay. Mm. Ada orang kata it's a genre. Mm-hmm. Ada orang kata it's a situation of artist tak cukup duit, tak ada financial, then they do everything independently. Okay. Tidak semua orang nak berada di bawah satu bumbung yang menyediakan tu anda semua lah. Ya, yeah, betul. Then tu lain pula kan konsep tu. Tu lain lah. So macam mana Lord sendiri lihat indie tu sebagai satu lubuk sekurang-kurangnya yang Lord telah mungkin sediakan sebab orang yang baru perasan lubuk ni sebenarnya boleh kita raih sama sama lah. Aku pun nak get into this piece juga. Okay. Kan? So macam mana Lord sendiri encourage diorang untuk berada di dalam lubuk tu? Sebab saya rasa zaman dah berubah. Kalau dulu mungkin pertembungan antara independent artist dengan yang sign dengan major label ni ketara lah. Pasal major label of course dulu yang bagi funding. Betul. Yang bagi kalau satu album maybe RM50,000. Yep. Especially mainstream ni artist kan. Untuk marketing, untuk recording. Yep, betul. Independent artist tak dapat. Independent kalau dulu lah kan. Bagi senario 90-an lah masa kita orang dulu. Kita tak ada cara nak record. Kita tak ada komputer. Kita tak ada. Kita tak boleh pergi kedai Google ke tengok interface apa yang bagus, beli RM1,000 letak komputer sang-sang buat boleh buat dah suara lah, sedap kan. Lagi semua tak ada. Semua tak sebab semua dulu analog. Semua analog. Di AW tu tak ada lagi. Mungkin ada tapi tak ada sampai tapi tak sampai. Budak-budak masa tu lah kan. Jadi kita analog studio satu jam 100 lebih sewa. So kat situ dah ada monopoli dari segi major label lah tu. So orang artis Malaysia memang akan nak sign dengan major label lah. Macam terjadi banyak band rock-rock yang kesian jugalah pasal dia orang nak main je. Dia nak buat album dia tapi kena tipu. Pasal tak baca kontrak. Ya, betul. Kontrak tiba-tiba ikat mati. Tak boleh keluar lagu dah apa semua kan. Jadi kita orang Royalties kacang putih lagi kan. Itu banyaklah cerita kesian lah juga kat situ. Tapi dia orang just nak main gitar, nak main muzik. Sama kan kita orang juga. Tapi kita orang tak ada outlet. Jadi kita orang okeylah bijaklah sikit lah. Kita orang nak buat, tapi kita orang nak buat muzik kita orang. Kita orang nak buat lagu kita orang. Kita orang tak nak ikut apa label nak kan. Itu yang keluar. Kita orang sign juga dengan major label sebab untuk main muzik, untuk muzik kita didengari. Sebab kalau tidak kita tak dapat rekod album macam Transcendence atau Push For yang memang pakai kos supaya muzik tu boleh tembus ke sebab muzik dah best tapi tak dapat nak decipher ke dalam pita untuk orang dengar. Itu orang dengar. Jadi kat situ yang dulu 90-an memerlukan dana, memerlukan gegasi-gegasi ni untuk campak duit. Okey, kau rekod Ya, betul. On the contrary sekarang lain. Betul lah sekarang ni budak-budak pun boleh keluar. Betul. Keluar lagu hit. Ya, betul. Dia tak payah sekarang siapa pun boleh keluar di mana-mana je. So pada log itu dah kira macam independent lah. Pada dia sebab dia tak payah memerlukan sokongan korporat ataupun sokongan syarikat yang apa, syarikat-syarikat yang ada capital ni kan. Dia buat sendiri, dia buat kat Instagram, dia hit. So pada lot macam independent jugalah sebenarnya. Tapi saya rasa selepas hujan keluar tu masa awal apa tengah 2006 indie tu dia jadikan macam satu muzik pula. Macam indie muzik adalah gitar, satu movement muzik gitar yang muzik bergitar lah kot. Ya, rasa dia rock sikit tapi dia pop sikit, dia popular tapi masa dia masa tu perkataan indie tu baru macam dia berubah sikit. Ada dia berubah different sikit. Connotation. Independent pada asalnya ialah tu pasal dulu-dulu kumpulan independent dulu dia literally dia tunjuk jari tengah kat major label lah. Tamat sign dia kan. So dia buat lain lah. Macam band punk dulu, band underground semua. Independent, that means tak ada label suruh dia pakai macam mana. So dia buat rambut perm. Itu yang orang suka ke Kobin masa tu. Pasal dia macam dia tak independent pun sebenarnya. Tapi dia cetuskan rebel tu. Kebebasan rebel tu kan. Dia pun sayang major label. Dia pun sayang kan. So itulah cerita dia. Jadi kalau sekarang saya rasa tak menjadi masalah, tak perlu sayang major label. Pasal major label pun dah tak ada taring dia dah.
kedai CD semua dah tutup. Macam dulu jual beratus ribu. Search jual sampai 100 ribu, 200 ribu. Dulu itu adalah punca utama lah. Ya, CD, musician dulu buat duit kat situ. Shows, label, bukan musician label buat duit kat situ. Major label ni kan macam EMI, Warner, Sony dulu dia jual. So, katakan album Search, Mentari, Efort Timur ke apa kan. Semua terus 100 ribu. So itu yang orang tu kedai dia ada lori, dia ada betul. Dia bukan hanya decipher ke Peter tau. Dia bukan jadikan apa lagu tu accessible dekat Peter je. Peter dia je. Pun ada dia punya market lagi. Dia punya sistem lagi, logistics dia. Dia bawa pergi ke Terengganu, promosi. Kita sampai Terengganu. Kalau independent tak dapat. Tak ada. Kena jual kat gig. Kalau ada gig. Dulu jual sebanyak-banyak kan. Betul. Tapi sekarang semua online. All limit. Limitless. So dah tak ada. Pada lock major label tu, sorry lah, tapi pada lock macam seolah-olah dah obsolete lah. Dia punya logistics tu. Van dia pun dah tak ada. Dia orang perlu strategi baru tutup. Sebenarnya. Tapi dia orang ada strategi baru. Dia sekarang buat all round lah 360. Betul lah. Tapi kalau mau jawab soalan tadi yang pasal independent, better budak baru be independent je lah. Pasal korang boleh buat lagu macam tu je sekarang. Accessibility. Ya, betul. Tak perlu dah orang nak invest RM20,000, RM30,000 nak bawa lagu pergi Kelantan, kaset kau ke CD kau. Sebab korang masuk Instagram, semua masuk Facebook, masuk YouTube. Facebook, Instagram, YouTube semua dah label korang punya promosi. Okay. So boleh maksudnya patut lagi macam lagi meriah lah. Pasal kau dah tak ada kekangan. Patutnya lagi meriah. Betul lagi kena meriah. Lagi rancak industri kita. Okay. Okay, tapi sebelum tu lupalah lo. Apa dia? Lo kita kena main game sikit lo. Setiap kita punya tetamu kena main game sikit lah. Tapi game dia simple je. Main sepak takraw. Alamak. Okay, kalau boleh malangnya. Okay. So kita akan respon pada producer kita. Okay, kita akan pilih ini atau itu dan kita akan tulis dan kita share kat sini lah. Boleh? Okay. Apa? First question. Okay. Favorite pantun atau sajak? Susah soalan. Banyak sebenarnya. Kena pilih. Okay lah, aku pilih satu. Boleh cipta lah. Boleh cipta. Bukan. Pantun ke sajak? So, mana pilih tulis kat situ. Dan kita show. Bukan nama. Bukan nama pantun atau nama saja. Bukan. Mampus aku jawab tu. Dah tak habis macam ni. Okay. Which one? Of course. Aku dah tahu dah. Okay. Of course. Pantun. Kecil sangat. Okay boleh, tu. Boleh, nampak? Pantun. Gila, orang yang berlirik, berpuisi takkan tak pilih pantun. Pantun tu memang kena ada lah. Okay, sorry. Okay. Alright. Lagi? Ingat nama pantun ke nama sajak. Dah pergi Usman Awang tadi kan. Soalan kedua. Hari ni atau esok hari? Hari ni atau esok? Okay. Okay. Dah. Okay. Dah. And go. Mak, sama. Aduh, hari ni. Live in the present. Gitu. Live the moment. Okay. Sorry. Kenapa tak pilih esok? Kenapa tak pilih esok? Sebab belum sampai lagi. Yes. Belum sampai lagi. Belum sampai. Belum tentu sampai. Lagi satu jawapan ke? Okey. Itu lagi dalam. Dalam tu. Nombor 3. Piring hitam atau digital? Of course ni. We going to make one. Okay. And aku suka piring hitam. Sebenarnya aku kumpul piring hitam dah. Aku suka kumpul RTM Orchestra. Yang zaman 70-an. Banyak Johari Salim ni banyak. Betul. Ada. So memang itu je lah yang aku suka sebenarnya. Tapi peri hitam endless. Tapi tak tahulah kenapa. Ada tak orang yang suka peri hitam kat sini? Kau komen kat bawah ni sikit siapa yang kita geng. Sekarang banyak orang suka. So korang pun ada keluar peri hitam tak? Peri hitam dia orang pun ada. Ada? Okay, nombor 4. Okay, producer. Color ataupun hitam putih? Saya tak punya tu. Okay lah. Okay. I think dah. Aku tahu dah jawapan. Hitam putih. Ikut konsep album lah. Baru nak cakap. Kebanyakan kulit album monolog atau log mesti
hitam putih. Tapi kadang-kadang kali ni hitam putih. Hitam ya putih. Betul. Ha, kali ni memang hitam putih. Tapi dia menarik sebab kadang hitam putih tu ada warna dia yang tersendiri. Betul, dia macam minimalis. Yes. Minimalis. Yeah. Minimalis. Yeah. Hmm. Okay, last eh. Last, is it? Last okay. Question. Indie atau mainstream? Oof. Kejap. Tapi tak aku buat macam ni. Boleh tak aku buat macam ni? Lain sikit. Okay. Okay. One, two, go. Okay. Aku tulis dua-dua. Yeah. Hindi. Aku boleh Hindi. Oh, Hindi? Oh, boleh macam. Hindustan. Dia pilih Hindi. Oh, menarik, menarik. Kenapa Hindi? Tak saja. Oh, saja. Eh, hey, lagu Hindustan best tu. Dia punya melody dia tu. Oh, dia punya aku, dia punya rhythm dia. Bapak aku suka Hindustan tapi aku jarang dengar Hindustan. Actually banyak juga lagu-lagu Arazmi semua influence by lagu Hindustan. Ah, betul. Banyak banyak lagu-lagu kita, lagu Melayu lama tu. Hindustan tu influence. Lagu ataupun saduran dia panggil kan. Dia alih bahasa kan. Ha, saduran. Okay, kita tengok ada soalan-soalan lagi tak yang kita boleh jawab dekat sini. Okay. Bagaimana nak dapatkan CD EP Tunjuk Aku Belah Kasihan daripada Amirul Nizam? Nama EP pun salah. Aduh, apa ni? Saja. Saja. Jam belanja burger Zam eh. Nama EP salah. Ha. Boleh dapatkan ada dekat kita ada boleh join kita punya Telegram. Ada Telegram. Okay. Ada link Telegram apa tu? Kita ada macam group Telegram. Okay. So kat situ boleh tanya info. Ah, so, okay. Kita memang buat dan WhatsApp pun boleh nombor kalau tengok kita punya Facebook, Instagram semua. Kita memang sekarang go through WhatsApp je. So ada nombor, okay. Klik link tu terus pergi dekat Tauke. Guys, kita orang ada letakkan description kat bawah. Korang boleh follow Monolog di semua platform social media dan juga Telegram kat bawah. Kita orang dah letak description. Please support Monolog in any ways, okay? Yes, follow. They are bringing you all the goodness of musical environment. Oh, yeah, padu. Dia macam lah pula aku cakap orang ni, okay? So, tengok ada orang komen lagi tu. Muhammad Zulfahmi, Zah Sali kata, best tengok Monolog buat persembahan di dua SEA Games di Singapura 2015 dan KL 2017. Terima kasih. Yeah. Dan mereka telah berkolaborasi bersama Najwa. Najwa. Najwa untuk ni KL SEA Games. Yes, betul. Untuk yang ni, untuk yang Singapura. Oh, untuk Singapura. Okay. Yeah, sebab ada lagi satu KL. Lan dengan Malik. Malik, ya. Yeah, okay. So macam mana pengalaman berkolaborasi? Yes, itu kita bincang. Macam mana log berharapan, bukan berharapan, berkolaborasi dengan artis? Okay. Log sebab log bukannya macam penyanyi-penyanyi. Log punya suara pun tak sedap sangat. Mm. Jadi itu yang kita suka nak berkolaborasi dengan orang. Supaya dapat betul. Elemen lain. Okay. So macam Lan memang saya daripada API dulu, ingat tak lagu Pelita tu? Okay, Pelita. Lan dengan Noh yang dua orang tu kan. Lagu tu pun sebab saya memang nak elemen lain di dalam lagu. Sebab kalau monolog je, dia akan jadi mono je lah. Kan? So okay lah. Kan? Saya okay lah. Saya okay je sebenarnya. Tapi nak juga colours. Colours. So kita saya anggap kolaborasi ni macam colours. Okay. Contoh kolaborasi dia dengan Najwa. Atilia. Dan juga monolog dengan tradisi. Itu kolaborasi juga tu. Betul. So sebaik macam itu, mana boleh terfikir. Bukan macam mana boleh terfikir. Apa yang membuatkan Lok tertarik dengan tradisi tu dan membawa tradisi tu bersama? Sebab daripada kecil memang dah diserapkan benda ni semua. Kan? Macam budaya dan juga apa jati diri tu kan, bila borak dengan parents masa makan. So bincang benda-benda macam ni sebenarnya. Kan? So bila dah semakin besar, semakin kritikal, mencari diri. Masa even daripada Butterfingers pun, walaupun kita nyanyi dalam English, dalam 1.2 tu saya dah cuba ambil lagu Ikan Kekek. Saya dah mencari tau bahasa ataupun suara kita tu kan. Sebab memanglah nak jadi Nirvana. Tapi buat apa nak jadi Nirvana sendiri. So maybe okey lah Nirvana lah. Nirvana, tapi kita kena ada kita punya style juga. Cak Mohor tu kan. Dari situ dia dah wujud tau. So as we go lagi terus lagi lah. Dia lagi ekstrim. Sampai saya pergi US. Pergi betapa tu lagi ekstrim. Yes. Ha. Lock betapa di Berklee College of Music, okay? Jangan main. So dekat situ lagi saya macam banyak berkawan dengan yang macam Russian, yang memang nationalist macam-macam nationalist. Okay. So bila saya buat saya punya project pun semua, saya buat semua dalam bahasa. Nama-nama lagu saya semua, saya punya composition semua. So selalu cikgu saya tanyalah, what's this? Apa ni tikar terbang? What's this? Lagu perang lah, apalah semua. Banyak curi-curi lah, biasa lah kan. Kita rindu kita curi lah. So macam mana Lok lihat macam apa
tradisi tu sebagai satu reason for you to find yourself? Faham tak? Tradisi tu macam sifat semula jadi yang perlu dibawa oleh semua orang. Hmm. Bukan saya je. Faham tak? Even semua musician yang kalau yang dah berjaya ke US pun, inilah cak mohonnya. Yeah. Yeah, kenapa? Tak nak bawa, bawa lah. Nah, macam tak kisahlah 1% ke 2% ke 30% ke 50% ke. Janji benda tu tak boleh hari dah. Kita tak boleh jadi macam Black American yang dekat tangga Berkeley tu beratur semua nyanyi blues. No, 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 no. All the way. Oi, menangis saya dengar. Tak apalah kan. Nak beratur. Makanan beratur dia orang. Nak beratur jauh. Kan. So, beratur jauh. Tangga bawah-bawah. Dia punya ada tak Franklin. Tapi itu yang ini yang lepak kan. Tepi jalan. Betul. Belum yang tengah berjaya lagi. Itu yang dia punya geng-geng dia kan. So, ke mana, kat mana suara kita, kat mana identiti kita. Sebab kat situ yang susah diorang pula nak tiru. Pasal cerita pasal gamelan kan, sebab diorang memang minat gamelan. Dia ada satu kumpulan ni dekat Boston University, nama dia Gamelan Galactica. Dia buat dia buat diatonic punya scale, ada Doremi semua kan. Woi, orang penuh tengok. Tuan tengok macam tak ada mistik langsung kan. Kita dah lain tapi lah. Rasa lah, nampak lah. Diorang mencari kelainan. Dia mencari yang kita kelainan, ada, tapi kita buang benda tu. So kat situ yang kita rasa macam terbalik ni kan. Macam Beatles pergi India. Beatles pergi India, dia buat sitar semua terus tiba sitar. Dia nak jadi macam tu juga lagu kat sini. Maybe nanti Mak Sari datang, dia tengok gamelan, dia ambil gamelan, baru dia kita nak tergege. Betul. Itu yang pada lock antara punya lock punya kira saya punya ideologi lah kan. Kenapa kita perlu pamerkan kita punya identiti tu dulu kan. Tak kisahlah sikit ke, banyak ke, campur ke. Pasal niat saya macam pakai ni semua bukan nak mempelekeh. Kita bangga. Kita mengangkat dia kan dalam zaman sekarang. Maybe mungkin melanggarlah semua kan. Tapi kita bukannya pakai dia untuk pelekeh ke. Kita pakai dia untuk orang tahu. Macam kita buat lagu Piramli. Kita olah lagu tu. Bukan nak lawan lagu Piramli. Gila, siapa nak lawan maestro? Kita nak buat kita punya tribute. Itu je kan. Yang banyak orang macam Allah. Tak best lah Piramli. Gila, siapa nak Piramli? Siapa? Tak ada. Tak nak lah. Sana. Sebab itu cikgu tu. Sebab kadang-kadang macam kita fikir macam orang yang macam baru nak bermula lah. Kan? Diorang selalu rasa macam takut. Takut nak bawa diri. Takut nak beridentiti sendiri. So macam Lord sendiri dah cuba untuk okay. Memang this is going to be my identity. I pergi. Betul. Memang so to say, mulanya memang susah. Sebab mungkin dikeji ke. Tapi kalau kita tengok, kita tengok movement sekarang. Macam even hip hop sekarang. Kan dia pun Nusantara apa. So sekarang senario dah jadi berbeza. Sedikit lain sikit. So patut korang lagi frontal lah about it lah. Macam dulu macam mungkin susah sikit pasal orang nak jadi nak westernize kan. Betul. Sekarang ni dah ada awareness tu. Rasanya lah dengan band-band yang wujud sekarang. Mereka kan baru perasan bahawa kita ada material kita yang kita boleh bawa. Lagu-lagu yang banyak tak discover lagi. Betul tak? Jangan cakap lagu rakyat je lah. Even lagu macam 70s, 80s. Yang sebab kita bukan jenis kita yang bukan era angkat tu. Artis tu kan. Macam kalau barat, dia study. Dia ada cult. Betul. Setiap era sendiri. Itu yang menarik tu. Okay. Kita tengok ada orang message lagi. Terima kasih guys kepada yang baru sampai. Kita berada di Petala Seni bersama dengan Abang Lok kita. Okay. Okay. Apa perasaan dan pengalaman yang cukup berharga bila bergandingan dengan set almarhum Tengku Ampuan Mariam? Merujuk kepada gamelan Melayu tertua. Betul. Yang telah berkolaborasi bersama Lok. Betul. Untuk lagu apa tu? Kita dapat nak serap zat dia tu agak dalam 10 tahun juga. 10 tahun menunggu dia. Bukan 10 tahun menunggu. 10 tahun bergelumang. 10 tahun bersama? 10 tahun tapi berhenti je pasal pergi betapa. Balik tu minta lagi Chan bergelumang dengan set tu. Dia memang ada jiwa dia lah. Jadi kita ada buat macam double album lah. LP. Tajuk dia Lagu Perang. Coming out. Alhamdulillah akhirnya selepas 10 tahun. Akhirnya nak keluar lah tahun ni. InsyaAllah. Single dah keluar dengan Cinta tu. Dengan Najwa. Tahun lepas urusan Seri Pada Kebangina dengan Aizat. Yes, betul. This year ada itu coming. Macam dia macam ada apa teaser-teaser. Sebab pasal siap. So ni alhamdulillah baru siap. Album. Apa nama album tu? Kita boleh tunjuk kan sikit. Lagu Perang nama dia. Lagu Perang? Bukan yang ni lah. Yang ni jangan confuse. Yang ni Perang Halimunan. Ni Perang Halimunan lain? Perang Halimunan pasal lawan COVID.
Ah, betul-betul. Kita tak nampak kan. Hmm. Lagu Perang ni memang dari dulu nama dia pasal depicted from lagu Perang gamelan tu. Sendirilah. So, sekarang ni macam mana Lok lihat tradisi itu sebagai satu penyeri dalam pengkaryaan Lok tu sendiri? Lok, sebab rasa itu macam kita punya makanan. Hmm. Kalau macam African American, dia punya makanan ialah blues, jazz dan segala vernacular dia punya bahasa kan. Hmm. So kita punya is kita punya music traditional lah. Itu kita punya. Hmm. Bukan diorang punya. Siapa lagi? So bila kita buat, dia memang lah, mungkin kita kekok pasal kita tak dilahirkan terus expose benda tu kan. Hmm. Macam kecil-kecil dah dengar gamelan ke ataupun kecil-kecil tengok wayang kulit tak, kita tak setawas kan. Hmm. So mungkin lah lambat sikit kita kena reverse engineer balik lah. Tapi pada Lok yang penting penghargaan tu, appreciation tu, itu je. Ya, minat tu boleh datang lepas kita hargai. Untuk menjawab soalan, adakah cukup hebat tak muzik kita tu untuk berada di luar sana membawa tradisi yang macam mana Lok bawa? Ah, betul, hebat. Cuma mungkin belum lagi lah. Apa belum lagi? Belum sampai lagi maksudnya. Belum sampai yang dengan kita punya nuansa. Okay. Belum sampai sepenuhnya. Mungkin dah ada macam Yuna. Okay, hebat. Hebat, tapi yang membawa tapi belum joget, lagi. Membawa joget, membawa zapin ataupun membawa melting pot of budaya ni yang kita sebenarnya dah campur dengan Arab, dengan India, betul, dengan China, campur dengan Jawa, dengan Indonesia, jadi Malaysia, Nusantara, jadi Malaysia. Popular di sana kan, ataupun di arena global. Kan. Sekarang kita pun tak ada cakap juga. So, global sekarang dah semua global. So many things. Semua global. So tapi pada saya muzik kita memang hebat. Cuma kalau nak cakap pasal masuk kepada top 40 sana lah ataupun Grammy Award sana ke kan, diiktiraf. Kalau tanpa pengiktirafan memang hebat lah. So maksudnya dalam kata lain, ataupun satu filem yang scoring dia pakai gamelan tu. You did the film scoring? Yes, betul. Yes, Lok buat film scoring tau. Kalau tak tahu, cari sendiri. Korang akan tahu. Please guys, follow Monolog dalam Spotify. Ada banyak lagu-lagu yang telah Spotify sediakan lagu-lagu Monolog. Cari artis Monolog. Dalam tu ada single. Lok memang suka banyak buat single. Ada banyak buat album. And then apa sekarang yang terbaru? Sekarang ni ialah Perang Halimunan. Yang cakap tadi pasal empangan pecah tu. Empangan pecah tu. Inilah dia. Kita dapat kat situ. Kami handsome semua. Bertengkul. Ini Mama Kembar. Ini Peristiwa Gambar Tu. Inilah tempat dia. Ini so inilah tempat inilah dia markas. Markas eh. So Perang Halimunan tu akan keluar bila tu? Kita dah keluar dekat Spotify, semua dah keluar. Dah keluar dah? Dah keluar sebab dia check it out, guys. Single. Okay. Yang latest sekali baru keluar minggu lepas, YouTube, nama dia Soalan Yang Tiada Jawapannya. Oh yes, baru dengar tadi. So itu pun actually saya ada sample tau. Daripada lagu lama. Lagu lama juga. Tapi tak nak bagi tahu lah. Sebab the whole concept of the EP Perang Halimunan ni memang semua pinjam. Cover yang dia pun pinjam, music video dia pun pinjam. Sama ada dapat rights atau tak dapat rights, Tuhan je yang tahu. Guys, dengar sebelum anything happen. So, tengok sebelum kena saman ke atau sebelum kena buat turun, tengok dulu lah. So, korang please check it out Monolog dekat Spotify, dekat YouTube dan juga follow dia punya Instagram. Aku pasti korang akan disajikan dengan music-music eksperimental yang sangat-sangat indah dan rupawan seperti orang ni kat sini. Oh, okay? So, please follow dekat bawah tu ada description about Monolog and about us. Please follow Gang Sepura as well. Subscribe this channel, share this video and then like and comment. And then kita orang pun ada Gang Sepura website juga. Dekat dalam tu kita promote seni tradisi gamelan Melayu, okay? Ada blogspot, ada nak beli gamelan pun boleh, nak belajar gamelan pun boleh. And then ada apa kita panggil, merchandise gamelan yang korang minat gamelan, kita ada album. Please follow us and please follow our tetamu yang telah kita jemput khas pada malam ini. Terima kasih, Lok. Okay, thank you very much, Yutan. Terima kasih, Amy. Yes. Thank you for your time. All the best. Selamat berjaya. Teruskan tradisi. Amin. Memperjuangkan. Perjuangkan sini tradisi. Bersama-sama, Lok. Wah, okay. Yeah. So, see you next minggu. Ini sebenarnya episode antara episode yang terakhir. So, see you last episode. Okay, bersama kami, Gang Sepura. And kita jumpa lagi di masa akan datang. Terima kasih kerana menyokong seni di Malaysia. Alright, assalamualaikum.